Halo sahabat Voice Channel. Guys, kali ini aku mau ajak kalian ya dobrak kipas angin di kantin Asi Siva nih guys. Ikutan ya guys, tapi sebelumnya bantu aku ya untuk like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Oke guys, langsung aja ya kita dobrak. Nah, di sini kita menemukan satu buah kipas angin gantung ya guys, dengan bodi berwarna putih, baling-balingnya berwarna hijau ya. Ini bermerek Sky ya guys. Ah, kipas anginnya stabil ya guys, anginnya berasa banget guys, baling-balingnya nggak oleng ya guys. Nah, sekarang aku deketin ya guys. Kipas anginnya cukup bersih ya guys. Mantap, tuh kelihatan banget guys, jalannya kinclong gitu ya guys. Oke guys, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 9 ya guys, sempurna. Oke guys, lanjut ya, kita cari lagi kipas angin yang lainnya. Nah, di sini kita menemukan satu buah kipas angin dinding ya guys. Ini bermerek Miyako ya, dengan bodi berwarna hitam, kayaknya jalannya berwarna abu-abu nih guys. Nah, kipas angin ini juga stabil ya guys, anginnya berasa banget guys. Nah, ternyata kipasnya juga bersih nih guys, mantap. Tuh, nggak ada debu ya guys di bagian jalannya guys. Kayaknya ini rajin dibersihin nih guys sama yang punyanya. Oke guys, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 9 ya guys, mantap. Lanjut ya, kita cari lagi kipas angin yang lainnya. Nah, di sini kita menemukan satu buah kipas angin gantung lagi ya guys. Tapi ini bermerek Cosmos ya, dengan bodi berwarna putih ya guys. Nah, sekarang aku deketin ya. Nah, kipas anginnya berdebu ya guys. Tapi nggak parah-parah banget sih guys, ada debu di bagian tengah jalannya ya guys. Tapi anginnya stabil ya guys, baling-balingnya juga oke nih guys, nggak oleng ya. Mantap. Oke guys, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 8 ya guys. Kendalanya hanya berdebu aja ya di bagian jalannya. Oke guys, demikianlah hasil dobrak kita di kantin RC Siva. Jangan lupa bantu aku ya untuk like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Dadah.